oleh Imam Itoyo. Berikan ya Imam, mundur saja pada Linggar. Linggar arahkan pada kali ini Ayub masih kuat akan Ayub. Lagi Ayub dorongkan bola, namun kembali intercept dilakukan melebar. Lagi-lagi tak ada di kaki Afrijan. Afrijan langsung berikan dia, Afrijan melebar namun tampaknya dari ini oleh Ayub. Masih Dedi Purwando. Mengkota lagi Dedi Purwando. Masih tak punya Dedi Purwando. Kali ini mengajak lari ke menjunggu. Tapi Dedi Kero setengah. Kembali. Oh! Dan kali ini. Gol, 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 gol. Borussia. Masih Dedi Purwando. Mengkota lagi Dedi Purwando. Masih tak punya Dedi Purwando. Kali ini mengajak lari ke menjunggu. Tapi Dedi Kero setengah. Kembali. Oh! Dan kali ini. Gol, 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 gol. Baru saja tadi menit-menit awal di babak kedua langsung dijebol oleh Agung yang kali ini bertengger sebagai top skor dengan gol sementara yaitu 6 gol. Kita nantikan Agung Suprianto yang baru saja memberikan gol di awal babak yang kedua ini. Ya Allah, make your man share, make your mission aja. Beli modal-modal acan, gue pengen nyelang nih supporter. Kaligus juga top skor sementara dengan 6 gol. Yang coba menjauh dari kejaran, yaitu ada Yogi Hartono dengan 4 gol. Kembali tandingan, baru saya berikan bolanya melewat. Masih coba dikasih ke Galim. Ini di kaki Ninggar. Ninggar kirim ke tangan Ninggar. Pada tampaknya ada di Sandi. Namun bola masih dikuasai Asip. Masih dikuasai Asip. Asip mundurkan bolanya pada Ajis. Ini kapannya sudah di gandasan. Ajis angkat Ajis. Melebar kali ini pada Imam Itoyo. Bola bisa dikuasai pemain dari tim. Baru saja Junti Kebon melambungi bolanya. Dihandle baru saja. Bola setirkan tampaknya dari Ajis. Namun kembali lagi bola dikuasai pemain-pemain dari tim Junti Kebon. Mendorongkan saja tampaknya Afrijan. Berikan dia melebar langsung arahkan. Bola melambung jauh. Tertuju intercept lagi dia oleh pemain dari Gandasari. Kita nantikan coba. Manakan bola langsung arahkan bolanya pada Ninggar lagi. Lagi Ninggar punya Ninggar. Mundur saja Ninggar. Ada kali ini coba arahkan Sindang. Sindang langsung. Oh dapat Erwin. Melambung jauh lagi Erwin. Dan Ade Owen. Masih Ade Owen. Owen arahkan ke tengah Owen. Masih Agung kali ini. Supriyano pada Dedi Purwando. Masih Dedi. Dedi orang Dedi. Lagi Dedi Purwando. Dedi Purwando namanya. Masih Dedi Purwando. Dedi Purwando langsung arah gawang loh. Nampak saja penjaga gawang Lukito bisa amankan bola kali ini Lukito. Menjaga gawang dari Gandasari Lukito. Lemparkan pada Ayub yang dituju. Masih ada kaki Ayub. Ayub arahkan Ayub. Bola melebar pada Trimbil. Balikan pada Ayub kembali. Masih Ayub. Oh Ayubnya tadi. Masih kirim saja. Mundurkan bola. Ada di kaki Erwin. Erwin coba mengarah penjaga gawang Lukito. Masih kita dengan Lukito. Lukito dorongkan kembali bola. Diwasi pemain-pemain dari tim Gandasari yang coba lakukan serangan dari bawah tampaknya. Langsung tampaknya bola dari Sindang melebar ke tengah, namun kembali bolanya terjadi perbudak. Dikuasai lagi Ansori jadi sama Ansori melebar ke tengah. Ansori ada punya dari Randy, namun terputus kali ini oleh Ninggar jadi sama Ninggar, lagi balik kembali Ninggar bolanya. Ninggar kirim ke tengah kembali pada Trimbil. Masih dikuasai Trimbil yang menggantikan peran tampaknya tadi dari yaitu Sandi Bule, kerjasamakan dengan Ayub, ada di kaki Ayub. Ayub kotak-kotak Ayub masih Ayub cross ke depan Ayub, bisa dikuasai pemain dari tim. Oh bahaya kali ini ada Aziz Gerard, masih Sandi masih dibaca oleh Saiful Anwar, gerakannya cukup eksplosif dan cukup brilian dari Saiful Anwar. Serangan balik kali ini dari Kampung Selatan, masih kali ini kaki dapatnya tadi Ansori, berikan dia pada Randy langsung berbahaya. Membentur tampaknya tadi bolanya Erwin. Serangan balik cepat counter attack yang sibak bocok yang kelima. Kita masih nantikan. Coba dekat area kotak penalti, berbahaya bolanya. Langsung dijauhkan saja oleh Sandi. Menuju kali ini kita berjaya di ada di kaki yaitu Imam Witoyo, kerjasama Imam melebar ke tengah dari Ajis, melebar kali ini ke arah Rayan. Rayan terjatuh, mudah saja diamankan. Masih dikuasai lagi oleh kali ini Dedi Purwando. Dedi melakukan juggling ini. Dedi Purwando masih teropos. Perandingan antara tim Lembayung dari Pegagan menghadapi Shirley Collection di pertandingan dilakukan oleh Adam. Berikan dia
Adam, melebar kali ini pada Afrijan. Coba dijemput bolanya di kotak kanannya Dewi. Ada lagi Dewi, berikan lagi Dewi pada Afrijan. Afrijan kirim bola pada Dedi, terputus. Namun ada handsball tampaknya tadi dari mengambil tendangan bebas kali ini. Wasit Tapib coba masih mengatur para pemakar hidup dari tim Gandasari Panguragan. Tampak bola dihadapi dan kali ini coba diambil oleh siapakah, ternyata langsungkan bola melebar. Oh, mudah saja tendangan yang dilakukan oleh Dwi, penjaga gawang begitu, ambil bola, lempar, berikan dia pada Sandi. Masih kotak Sandi, Sandi dorongan bola melebar kali ini tampaknya pada Aziz. Oh, nampak kali ini beri tampaknya Sandi. Sandi, 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 Sandi. Coba kali mendebar Sandi, masih di kaki saya. Sandi cross, terus jalanlah Trimbil. Oh, Trimbil. Nah kali ini coba dikuasai lagi bolanya, langsung arahkan pada Agung Supriyanto. Agung dimarahkan, coba lakukan lemparan Dendi, tidak sama Dendi, melebar pada Ansori. Dendi kembali, masih Dendi, berikan oleh Ansori, lebar mereka tepatan. Sebuah intercept dilakukan dengan cukup mudah tadi oleh nampak Erwin. Bola jatuh di kaki Ryan, masih Ryan coba Ryan di marking ketat Ryan bolanya tadi kita oleh ada masih Ryan. Ryan masih kotak Ryan, masih Ryan, Ryan, Ryan. Oh, mundurkan, berikan Ryannya pada Erwin. Mas Erwin, Erwin kirim saja penjagaannya, quick pass penjaga gawang Lugito. Masih coba menyusun serangan dari bawah tim dari yaitu Gandasari. Nah, kita coba kirim bola langsung ke arah kali ini tampaknya baru jadi bola Imam Bitoyo. Kali ini bolanya ada ke Adam, Adam sodorkan bola Adam pada Randy, namun di intercept bolanya dengan cukup mudah Paulen Lingga. Nah, kali ini Trimbil arahkan Trimbil ke arah bola, aduh aduh ini yang jelas kembali bolanya terjadi baru saja tendangan bebas dikuasai lagi ada ke Afrijan. Afrijan berikan kembali balikan pada Afrijan lagi. Afrijan masih Afrijan. Afrijan sodor cetak kembali pada Randy. Randy coba arahkan bola yang jelas kali mau dari kamu selar. Lagi-lagi kali ini coba masih di kaki Ansori bolanya. Ansori cross langsung arahkan pada Dedi Pulwan. Oh, masih jadi di bayang oleh oh Ayub, masih di mana Ayub, masih dorong Ayub. Oh, melebar yang jelas kali coba dikuasai lagi. Oh, Ryan jatuh lagi ke Afrijan. Afrijan masih kuat lagi, masih ada Afrijan pemain dari tim juga kali ini tampaknya kamu selatan judi. Masih Afrijan mundurkan dia pada Ade Owen. Ade Owen dorong saja dorong pada kali ini Ansori. Ansori, Ansori nampaknya Ansori diganggu, bisa dikuasai pemain dari tim Gandasari. Masih Ninggar jasa man Trimbil. Trimbil masih Trimbil mengajak kali Trimbil menaikkan bola. Trimbil, Trimbil coba berikan dia. Oh, berbahaya kali ini yang jauh. Oh, Ninggar masih tertutup oleh penjaga gawang Saiful Anwar yang coba tadi melakukan sebuah gerakan tendangan. Nah, kali ini bola masih dikuasai tapi nyari kaki Dwi. Lagi-lagi Dwi, Dwi, Dwi. Dwi diganggu oleh Sandi. Tidak ada lagi Ansori. Ansori arahkan bola melebar. Oh, kali ini ada sepotongan bola dari Ayub. Kembali terjadi lagi perebutan. Berikan lagi bolanya pada Ryan. Lagi Ryan, Ryan orang Ryan. Ryan masih coba diberikan pada Sandi. Melebar lagi Aziz Il Capitano dari tim Gandasari. Trimbil, Trimbil kerjasama melebar bola. Kita nantikan pemain dari tim Gandasari. Coba dikuasai lagi. Yang jelas kali ini tampaknya ada Imam Witoyo. Imam Witoyo, Imam, Imam. Imam jasama Trimbil lagi. Trimbil, Trimbil crossing ke depan gawang. Berbahaya. Imam Witoyo, Imam. Karena lagi pemain-pemain nampaknya ini nampaknya Agung Supriyanto pemain yang kali ini sudah menciptakan gol bersama dengan Dedi Purwanto. Masih kota ini namanya Dedi Purwanto pada Agung Supriyanto. Agung masih Agung, Agung dong aja Agung. Masih kota kali ini nampaknya langsung arah gawang. Oh, mudah saja terbaca dari tendangan Randy oleh penjaga gawang Lugito. Lugito kirim langsung Lugito. Coba di gambar lapangan terkejar kali ini oleh nampaknya Sandi. Kembali ke arahkan pada Dendi. Dendi cross ke arah gawang. Berbagai kali ini Dendi Purwanto. Dedi Purwanto Sundulan akan bertemu dengan tim seri collection dari Arjawi. Namun sebagai pertandingan penutup di partai delapan besar sebelum nanti akan menuju ke partai semifinal, kita nantikan masih tampaknya di lapangan apa yang terjadi. Lagi-lagi Trimbil masih berebut. Trimbil Mas, tampaknya Abdul Jabbar lakukan pelanggaran pertama dari terhadap Trimbil. Ini kaki jasa Ryan. Ryan berikan pada Ayub. Masih kotak kaki kaki Ayub. Masih Ayub. Ayub berikan kali ini tampak cepat dan Ninggar kembali. Masih di kaki Ninggar. Ninggar, 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 Ninggar. Tendangan yang di namanya Sandi, Sandi, Sandi. Sandi masih coba menembus diganggu dari oleh Ansori. Lagi lagi Sandi. Masih namanya Sandi. Sandi, oh, berikan saja mundur pada Aziz. Aziz arahkan bola pada Trimbil. Trimbil langsung arahkan dan kali ini
di Persikat Tegal ini. Adewon kerjasamakan saja, Adewon menaikkan bola langsung ke orang bolanya daripada Adam. Adam kerjasama dengan Adam. Ada mana Adam? Ada masih Adam. Adam kotak area Adam. Adam berikan dia Adam, namun diganggu saja tadi oleh Ryan. Bola coba dijemput, aduh dikuasai bolanya kali ini oleh Erwin. Erwin angkat oleh Erwin. Oh, tendang pada Dedi Purwando. Masih Dedi Purwando masih menggosek bola. Dedi kotak ini Dedi kirim pada kali ini. Oh, namun jatuh kaki Dedi lagi. Masih Dedi Purwando, bolanya mutu diganggu oleh Ninggar. Ninggar kotak ini. Ninggar masih kali ini gocek Ninggar akan pada Trimbil. Trimbil dorong bola Trimbil. Oh, Ryan yang datang dari belakang. Ryan ada masih Ryan. Ryan Ryan oleh Ryan, Ryan dan kali ini yang datang dari belakang. Ryan ada masih pada Trimbil. Trimbil dorong bola Trimbil. Oh, Ryan yang datang dari belakang. Ryan ada masih Ryan. Ryan Ryan oleh Ryan, Ryan dan kali ini Imam Widoyo yang baru saja terjadi breach. Aduh, dua gol dari Imam Widoyo, pemain nomor punggung 9 di sore hari ini, menjadi tentunya pahlawan umum dari Gandasari, Gandasari Panguragan, yang langsung disambut kegembiraan oleh Wakuwu Suka, sama siapa lagi dah? Sukarudin. Waktu Sukarudin sampai berjingkrak-jingkrak waktu kita nantikan. Masih tabelnya pemain-pemain dari tim Kampung Selatan, Kampung Serane. Oh, ada Agung Supiano. Agung berikan pada Dedi Purwando. Masih Dedi. Dedi Nasar Kang Dedi dan berbahaya. Dan kali ini amankan oleh Ninggar, pemain dari tim Gandasari. Ninggar jasama Otebel. Masih kali ini dapatnya Ade Owen dengan cukup mudah. Ade Owen berikan pada Adam. Adam masih dengan cepat. Adam masih gotak lagi. Lagi Adam. Adam dorong aja melebar kali pada kali ini dapatnya Agung Purwando lagi. Masih Agung Purwando dorong ke tengah Agung. Dengan mudah Erwin motong bola. Kerjasama lagi bola. Oh, ada kali ini Abdul Jabar. Namun jatuh lagi kaki Trimbil. Trimbil langsung melambung lagi pada pemain yang mencetak dua gol tadi, yaitu ada Imam Widoyo. Masih Imam. Imam gotak ini Imam. Imam Widoyo. Imam Widoyo. Imam. Ini masih Imam. Imam. Oh, terpotong oleh Afrijan. Abdul Jabar. Tadi kaki Abdul Jabar yang langsung kirim bola ke tengah pada kali ini Randy. Masih Randy namun diganggu oleh Ajis. Namun kali ini Abdul Jabar. Ada pelanggaran dari Randy tampaknya. Tendangan bebas early collection dari Arja Winangun. Kita nantikan kembali dapatnya Trimbil. Masih dia sama. Ini kali ini banyak Ryan. Terpotong saja oleh Ade Owen. Oh, Ryan masih berburu dengan Ade Owen. Ade Owen bisa memenangi duel. Berikan pada kali ini Dedi Purwando. Masih ada di kaki Dedi yang dimarking oleh Sahdi. Oh, jatuh. Oh, ada pelanggaran. Kampung Selatan mendapatkan tendangan bebas. Bola jatuh kaki Abdul Jabar. Berikan dia pada Dendi Agustan Maulana, pemain dari tim Barito Putra. Dendi, Dendi kotak ini Dendi. Lagi-lagi Dendi, Dendi dorong kerjasamakan masih dengan Randy. Lagi bola bisa dikuasai lagi pemain dari tim Kampung Selatan. Arah ke kalah. Masih terbagi Agung. Oh, berbahaya kali ini. Masih di kotak ini ada mah Dendi, Dendi. Dendi sama langsung dengan Abida. Lagi-lagi Dendi Purwando. Dendi Purwando. Oh, berbahaya masih bola karang-karang. Namun lagi-lagi dengan mudah terputus. Tadi lagi Imam Widoyo. Imam Widoyo menunggu dukungan teman-temannya Imam. Masih Imam. Imam Widoyo coba mendile menunggu para pemain untuk naik. Namun kembali bolanya ke belakang. Nah, ini terkirim lagi di kaki Ryan. Dari jasa sama Ryan dengan Ajis. Coba ngawada Trimbil. Nah, Trimbil. Lagi Trimbil, Trimbil, Trimbil. Dorong pada Ayub. Namun dengan cekatan baru saja tadi dibuang saja oleh Adam. Datanglah Dedi Purwanto. Tidak sama dengan Afrijan. Mundur kepada Abdul Jabar. Masih Jabar. Jabar coba masih menggiring di sektor dengan Jabar. Jabar closing langsung. Terputus lagi oleh Ninggar. Jatuh lagi di kaki Ayub. Ayub langsung diangkat arahkan pada kali ini. Tampak offside Imam Widoyo. Bola kembali sudah lakukan serangan pemain dari tim Kampung Selatan. Ada Dendi, Dendi, Dendi. Masih Dendi kita samakan. Masih tapi Dendi di kaki Dendi. Dendi kembali temannya Dendi. Masih Dendi Agustan. Kita sama dia melebar. Yang jelas kali ini coba arahkan lagi bolanya menuju kaki Abdul Jabbar yang lakukan crossing. Kalau tak bermain berupaya Abrijan. Lagi-lagi dengan mudah Erwin memotong bola di darah teman. Diamankan oleh Ade Owen. Pemain dari tim Kampung Selatan. Ade Owen berikan saja pada Adam. Adam dorong pada Dedi Purwando. Masih Dedi, Dedi, Dedi Purwando. Dimarking oleh Ayub.
dari persi pertandingan sore ini masih dikuasai kali ini kotak namanya Abdul Jabbar. Aho, tendangannya masih di ya yang jelas untuk tim dari Lembayung. Untuk esok sore akan diperkuat oleh tim dari Bayangkara FC, pemain dari A1 atau Liga 1 Indonesia. Yang terdilang oleh Ayub, tambangnya Ayub. Kemudian Ayub berikan ya Ayub melebar pada punya baru saja arah Randy menggol terputus bolanya. Satu kali tiga kali. Randy masih mengirim bola sektor tengah. Randy berikan kepada Agung Purwo. Agung masih terdeteksi agungnya dari oleh Asep. Bisa dikusul Asep. Asep dorong saja pada Linggar. Linggar melebar kali ini pada Ayub kembali. Masih Ayub, kemana Ayub? Ayub mencari teman Ayub. Ayub langsung diangkat jauh Ayub. Kirimkan crossing kepada Imam Mitoyo. Imam Mitoyo jangan masih mengejar bola. Imam masih di Imam. Imam akan imam berikan lagi imam pada Rayan. Rayan dorong bola melebar masih Sandi. Tendangan dari Sandi kejakan datang di stadion Canggat Toya Winong ini. Kita nantikan bola jatuh lagi Abdul Jabbar yang langsung kirim bolanya pada Dendi Maulana. Masih ada Dendi Agustan Maulana. Bolanya terputus, ada Aziz yang motong bola. Dan sama masih dengan Sandi. Sandi masih kotak kesan. Sandi dorongkan bola kali ini pada Imam Mitoyo. Masih melakukan gerak Imam. Imam kotak Imam. Masih di OI namanya Imam. Imam. Imam Mitoyo. Imam Mitoyo. Kali ini pada Imam Mitoyo masih melakukan gerak Imam. Imam kotak Imam masih di OI namanya Imam. Imam. Imam Mitoyo. Imam Mitoyo. Imam Mitoyo kali ini hat trick dengan 3 gol di sore hari ini. Bocah kita teman di Sanggul Naku orang Jaluk Saweran ya. Hidup ya orang sih menurut gue Saweran tuh. Hidup teman bocahku ya belok Jaluk Saweran waktu anu niku duitnya wudu. Waktu si Karodin duitnya wudu kaya mak ini. Imam itu ya belok Jaluk Saweran Sanggul Naku cah. 3-1 kedudukan sore hari ini. Imam itu ya mencetak 3 gol. Kayak main lurisan baik ATM kayak sih gini. Kita nantikan yang jelas masih pemain dari Kampung Selatan yang tertinggal kali ini dengan 3-1 masih bolehnya bisa dikuasai lagi. Yang kita nantikan bisa dikuasai lagi. Coba nantikan Ansori ketengahan pada Reni dorong aja Reni pada Abdul Jabbar. Masih Abdul Jabbar diganggu oleh Ninggar dan Arjawi Nangun. Kita nantikan tabaknya akan coba dilakukan oleh Ansori. Angkat Ansori langsung menembak. Oh, dijauhkan lagi bolanya. Yang kali ini diterang lagi tabaknya setengah dari tim yaitu Lembah. Oh, tim maksudnya tim dari Kandasari. Tim Bill dikuasai bola namun bola dari belakang kali ini tabaknya coba mengembali bola ini kuasai. Tabaknya lagi. Aduh, Sandi masih terbaca oleh penjaga gawang Saiful Anwar. Sayang disayang Kandasari belum bisa menambah gol. Kita nantikan dorongan saja bolanya melebar arahkan saja ke tengah terbuju masih kali ini Dedi Purwanto di mana Ayub lagi kali ini tabaknya Erwin yang kali ini oh Dedi Purwanto melebar kali ini terputuslah bola bisa dikuasai saja tabaknya kali ini oleh Sidang kerjasamakan dengan Aziz Hil Kapitan Ugandasari Aziz arahkan pada Trimbil dikuasai Trimbil masih dikuasai kayak Trimbil masih berputar Trimbil oh kali ini diganggu oleh Adam. Masih ada Owen, sama dia melebar. Tanggal ini masih Abrijan berikan pada Dedi Purwanto. Masih Dedi Purwanto. Dedi menjadi digocek oleh Dedi Purwanto. Dedi kerja sama ke tengah, dibiarkan wah. Jadu kali ini kaki Abrijan dan kembali berikan pada Rayan. Rayan kerja sama Arjis. Dorong balik. Oh, digocek oleh Rayan. Rayan masih. Nomor bola sedih dari Edgar. Rayan. Lagi. Rayan. 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 Rayan
terjadi kartu kuning untuk kedua tim. Artinya pertandingan terbersih, pertandingan terperiplay terjadi di sore hari ini. Kita nantikan, masih dikati Dremel. Dremel dorong ke tengah, Dremel tidak disambut. Dorong aja bolanya berikan pada Dedi Purwanto, pemain dari Kampung Selatan. Bangun serangan, Dedi melebar, Dedi masih kerja sama Wandujas, masih juga bab diberikan pada Afrijan masih gorong, didorong oleh Afrijan pada Syabaka, kembali Afrijan diganggu oleh Sandi. Afrijan kirim pendek saja Afrijan pada tadi, yaitu Ihsan melebar bolanya di daerah tengah, dibuasai oleh Ayub berikan pada Erwin lagi, masih pemain dari tim kali ini Gandasari, arahkan bolanya penjaga gawangnya Lukito, ada Ninggar pemain dari tim Gandasari, Ninggar dorongan lagi Ninggar, kali ini untuk Ryan yang coba kejar bola, ada Hiraya, Ryan diganggu saja, Ryan bolanya tadi oleh Ihsan, masih kita nantikan. Perhatikan dia melebar pendek, ada Abdul Jabar pemain dari tim Kampung Selatan. Abdul Jabar, Jabar crossing, Jabar pada Agung, nampaknya memberikan dia Agung pendek pada Afrijan. Lagi-lagi bola arahkan di kaki Dendi Agustan Maulana, masih Dendi cross ke tengah, melebarkan ini punya Ansori, masih ke kotak area Ansori, lagi Ansori, masih ke tengah Ansori, masih kali ini nampaknya Agung dan Afrijan. Kita nantikan, masih bisa dikuasai lagi pemain dari Gandasari, diangkat bolanya Trimbil yang dituju, ini dari Adam kedergen kaki Dedi Purwando sama Dedi, masih kali ini coba dikuasai lagi, kita punya di kaki masih pemain dari Gandasari. Oh, masih Ryan kotak, arkan kali tapi masih cetak BW kali ini pada Imam, masih kotak kaki Imam Witoyo, berikan saja bola, terputus bolanya, diamankan pemain dari tim Kampung Selatan Junti Kebon. Bola melebar kali ini ada kaki Ansori, masih kotak kaki Ansori dorongan bola melebar pada Dedi Purwando, gol. Ada kaki Ansori, masih kotak kaki Ansori dorongan bola melebar pada Dedi Purwando, gol. Dedi Purwando mulai menyecil ketertinggalan menjadi 2-3. Kita akan sama-sama nantikan pertandingan yang begitu sangat mendebarkan untuk dinantikan. Kedudukan menjadi 2-3 dan kali ini tipis, terjadi tampaknya kembali game on. Dedi Purwando, kita akan masih nantikan apa yang terjadi. Sementara tampaknya tadi ada kesalahan kick off. Yang jelas kembali bolanya bisa dikuasai lagi, masih di jamaah ada kaki Trimbil. Trimbil masih Trimbil. Trimbil berikan Trimbil pada Sandi. Masih Sandi coba di marking oleh Sandi kembali Sandi diberikan kali ini. Tampaknya tadi ada kesalahan kick off. Yang jelas kembali bolanya bisa dikuasai lagi, masih di jamaah ada kaki Trimbil. Trimbil masih Trimbil. Trimbil berikan Trimbil pada Sandi. Masih Sandi coba di marking oleh Sandi kembali Sandi diberikan kali ini. Ryan yang mencetak gol yang keempat untuk tim dari Gandasari, 4-2 dalam durasi 1 menit dan wasit apik menyudahi pertandingan dengan kedudukan 4-2 untuk tim dari Gandasari.